à YouTube. Guys, nampak dulu. Dan toilet dan aku boleh nak pergi kelas. Mesti nak lambat. Aku nak cakap tadi tapi aku budak tu dengan pipi tu manis. Tak boleh lah. Ya. Let's go. And the class is over right now. We are going back. Ready? Okay kan, aku dah sampai rumah. Hari ni habislah agak awal, 8:30, yang which is aku agak terkejut lah. Dan hari ni adalah penampilan sulung Dr. Ghazali, ataupun kita orang panggil dia Dr. Gas, Prof. Gas. Dia bagi straightforward through assignment pasal subjek tersebut, apa yang dia nak, apa semua kan. Kita orang dah kena buat satu group, yang mana group tu consist 6 orang dalam satu group. Bawah sini 5 orang je group kita orang. Tapi tadi Dr. Gas beritahu dalam group WhatsApp, which is tak ada masalah, tak ada masalah pun. Antara 6 orang tu adalah aku, Mu Fikri, Mu Zaipul, Shikin dengan Siti. 5 orang. Wah. Hari ni aku juga lambat ke kelas tadi. Ada satu event yang berlaku di tengah-tengah highway federal, di antara simpang susul keluar Kasber dengan simpang ke Seksyen 9 Shah Alam. Antara tu ada satu kemalangan melibatkan motosikal dengan kereta, tak silap aku. Mana tak silap aku daripada pemerhatian aku, betul lah aku kalau salah. Motor melanggar kereta. Apa yang menarik perhatian aku adalah kemalangan tu baru je berlaku, tak sampai 5 minit. Sebab orang berkerumun ramai kat situ dan ada juga rider-rider motor yang berikan bantuan. Sepatutnya dia tidak berlaku pun. Terutama aku cakap itu masalah orang Malaysia, yang benda tu dalam kawalan kita sebenarnya. Kita boleh kawal benda tu sama ada dia nak berlaku atau tak. But shit happen guys. So how to prevent it is much better than how to cure it. Benda dah jadi kan, sekarang ni kita kena fikir macam mana nak mengelakkan benda tu supaya berlaku dalam masa akan datang. Persoalan yang bermaya berotak aku bila kemalangan itu berlaku. Kenapa ada motor yang lalu pada laluan kereta dan tidak menggunakan laluan motor? Kenapa? Itu soalan yang utama yang perlu kita bincang dan kupaskan. Kenapa? Kenapa kerajaan pernah-pernah buat laluan motor dan kita sedap-sedap boleh lalu dekat jalan yang bukan designated untuk motor? Dah banyak kali aku cerita ni. Ada aku berhenti kat flyover, aku cerita juga kenapa dia sepuduk gila di jalan besar. Dah ada laluan motor, diorang tak nak lalu. Now shit has happened. Aku tak tahulah apa pandangan korang pasal kemalangan tadi tu. Memang terang-terang cakap memang jam. Di jalan besar aku tak tahu, sebab federal is always jam, everyday jam. Aku tak tahu apa jadi pada mangsa, aku tak tahu apa pada kereta. Apa yang aku tahu, aku dah lambat pergi kelas tadi. Itu je aku geng. Aku tak ada benda nak cerita sangat. Aku sebenarnya marah pasal kemalangan tadi tu. Aku marah pada mangsa motor tadi tu. Kenapalah ada pergi ikut jalan besar tu. Jalan motor ada pun. Ramai kot ada rider yang naik motor. Selamat je sampai destinasi. Tak ada masalah pun. Ping kau lah bernasib malam. Anyhow, takziah pada orang yang kemalangan tadi tu. Aku nak habiskan vlog kat sini sebab aku dah ngantuk. Sekarang pukul 11. Aku nak kena tidur. Besok lagi nak bangun awal. Aku ada kelas children nak besok. Itu pun satu hal juga. Takpelah, aku cerita besok. Anyhow, bye guys. See you on the next vlog. Bye. Thank you.